untuk menyambung perbahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Puan Ibu Tua, saya mulakan ucapan saya dengan menyebut firman Allah Ta'ala, Zahra al-fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas yudhiqahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un. Surah Rum ayat 41. Yang bermaksud telah zahirlah keburukan atau kemusnahan di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan manusia sendiri, supaya dirasakan kepada mereka sebahagian daripada perbuatan mereka. Mudah-mudahan mereka sedar dan insaf kembali kepada petunjuk Tuhan. Kemusnahan dan keburukan termasuk dalam aspek ekonomi, sehingga ke peringkat global, bukan sahaja peringkat nasional. Sebenarnya pengertian globalisasi atau al-aulamah adalah hampir sama dengan nilai kesejagatan al-alamiyah dan dibawa oleh Islam di dalam Al-Quran Al-Karim. Firman Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad SAW melainkan membawa rahmat kepada seluruh alam. Rahmat itu termasuklah rahmat dalam aspek ekonomi yang bermasyarakat madani di peringkat antarabangsa. Namun globalisasi dalam gambaran yang sangat ketara pada hari ini berarti membaratkan dunia, westernization, atau mengamerikakan dunia, americanization, dengan tujuan untuk menguasai dunia di bawah satu ungkapan yang lunak, iaitu globalisasi, bagi menjayakan agenda pemaksaan pengaruh Amerika dan Eropah ke seluruh dunia. Dalam hal ini kita mesti berwaspada. Kini dunia hanya mengenali dua pendekatan ideologi ekonomi, sama ada dalam satu negara atau antarabangsa, iaitu sama ada liberal kapitalisme atau sosialisme. Abad yang lalu kita menyaksikan keruntuhan ideologi sosialisme, sehingga kuasa besar yang mendukungnya paling ekstrim seperti China dan Rusia serta negara ikutannya melakukan pembaharuan kepada ekonomi bebas yang didukung oleh liberal kapitalisme, sehingga yang dikalahkan, yang dikatakan tabir besi dahulu sudah tidak ada lagi kerana semuanya sudah bergerak ke pasaran bebas dalam aspek ekonomi. Kini kita menyaksikan tanda-tanda kegagalan liberal kapitalisme dengan krisis ekonomi dunia yang kita juga ikut menumpang dan terpalit. Maka diciptakan gagasan baru bernama TPP yang arkiteknya ialah mereka yang tidak boleh diberi keyakinan dalam menyelamatkan ekonomi dunia. Bahkan salah satu punca masalah, kalau kita menumpang bahtera ini, kita akan bersama melakukan kesilapan yang sama dan tenggelam bersama. Kita sama-sama mengikuti ucapan Presiden Obama ketika menjelaskan kepentingan TPP kepada ekonomi Amerika. Jelasnya TPP akan menjadi penyelamat kepada ekonomi Amerika dengan menjadikan peraturan perdagangan yang mereka tulis sebagai tema yang dipaksakan ke atas negara anggota blok TPP bagi membantu Amerika berdepan dengan perkembangan mendadak ekonomi negara besar dunia. Ini dapat dilihat berdasarkan negara anggota TPP yang merentasi beberapa benua bermula dari Lautan Hindi,
ke Pasifik dan turut melibatkan negara anggota ASEAN seperti Malaysia, Singapura dan Brunei. TPPA ingin mengukuhkan geopolitik dan pengaruh Amerika di Asia Pasifik dan Laut China Selatan. Lebih-lebih lagi kedudukan Malaysia yang strategik amat penting untuk Amerika menguasai sebahagian Selat Melaka dan kawasan tertentu di Laut China Selatan. TPPA adalah gagasan perdagangan berkonsepkan liberal kapitalisme yang diketuai oleh Barat yang pernah menjajah dengan gabungan kuasa ekonomi, politik dan ketenteraan yang pernah membawa penderitaan ke seluruh pelosok dunia. TPPA adalah pembaharuan daripada syarikat Hindia British dan Belanda yang pernah menakluk rantau ini, menjajah tanah air, memperhambakan rakyat dan mengangkut hasil bumi. Hujah ini dikuatkan apabila merujuk kepada artikel 257 ringkasan teks perjanjian muka surat 217. Itu saya baca tu tadi. Perjanjian TPP menyebut negara anggota TPPA perlu lebih telus dan bertukar-tukar maklumat negara. Kita kena sedar ini satu bahaya besar terhadap keselamatan negara dan membuka ruang kepada ancaman kuasa asing. Sejauh manakah kerajaan Malaysia mampu mengawal maklumat negara dari diserahkan kepada negara luar secara halal, sedangkan negara anggota terpaksa akur dengan langkah perundangan? Benarlah TPPA akan membuka ruang kepada kuasa asing mencampuri urusan dalaman negara dan menjajah negara bermula dengan penguasaan ekonomi. Ideologi liberal kapitalisme masih menjadi ideologi yang dianut. Maka perjanjian yang dimeteraikan oleh gagasan ini tetap berkonsepkan ekonomi bebas yang tidak beriman dan budiman. Kerana konsep ekonomi bebas walaupun berpakat tetap berpandukan siapa cepat dia dapat, di atas nama menggalakkan kemajuan ekonomi. Di samping itu, langkah perlindungan sementara yang diperuntukkan hanya untuk tempoh maksima 2-3 tahun sahaja. Selepas tamat tempoh itu, tiada lagi perlindungan dibenarkan untuk melindungi industri tempatan, dan pampasan mestilah dibayar kepada pihak yang terjejas. Kesan daripada perjanjian TPP ini boleh mendera dan akhirnya membunuh industri tempatan. Pakatan ini kita yang diajak serta dengan draft perjanjian yang disediakan. Bermakna kita dipijak di atas, kita berpijak di atas asas landasan yang dibina oleh mereka yang mengajar, dengan syarat-syarat dan tawaran yang mungkin sangat menarik hasilnya pada zahir. Tetapi dalam perlombaan berkonsepkan liberal kapitalisme, sudah tentu lapangannya lebih berpihak kepada mereka. Kita hanya sekadar menumpang kelajuan kenderaannya yang lebih besar dan canggih jenteranya, lebih laju perjalanannya, dan sudah pasti kita bukan pemandunya yang asasi. Aset mereka lebih besar, modal mereka lebih besar, pasaran mereka lebih besar. Ini terbukti apabila kita tidak semena-mena dalam tempoh 2 tahun selepas perjanjian berat sebelah ini ditandatangani, kita terpaksa meminda tidak kurang daripada 26 akta dan beberapa pekeliling atau aturan kerajaan di peringkat persekutuan dan negeri supaya mematuhi segala peraturan yang terkandung dalam TPPA, patuh TPPA. Inilah satu bentuk penjajahan undang-undang dan ekonomi yang berselindung di sebalik tirai pemulihan demokrasi dan keterbukaan ekonomi yang wajib kita selaku ahli Dewan Rakyat mempertahankan kedaulatan negara tercinta ini. Ya, kita akan mendapat limpahan ekonomi yang kaya raya dengan sebab menumpang. Tetapi percayalah bahawa kita laksana kolam kecil yang membekalkan air untuk kolam tasik yang besar Melawi. Akan menjadikan air kita surut kering kalau dia sedut, atau apabila dibuka tanpa sempadan air pasang tasiknya boleh menenggelamkan kita sehingga mati lemas. Segala-galanya berlaku nampaknya mudah di atas kertas. Amerika yang menjadi arkitek utama perjanjian ini menjanjikan gagasan ekonomi ala baru
berbeza dengan yang berlaku selama ini. Kerana dikatakan sangat membantu negara anggota, pihak kita pula terus berkempen bahawa syarikat-syarikat tempatan akan menembusi pasaran antarabangsa. Kebenarannya, percayalah bahawa ianya akan bergantung kepada kemampuan kita berlumba dan bertanding dengan syarikat-syarikat gergasi. Kerana sifat perlumbaan adalah konsep ekonomi liberal kapitalisme, ditambah pula dengan tidak ada akhlak. Malangnya lagi, Malaysia sudah tidak lagi boleh menentukan dasar cukai dan duty. Walaupun untuk kepentingan sendiri, merujuk kepada perjanjian TPP, hanya diperlukan dua negara asing untuk memohon supaya duty Malaysia dikurangkan dan Malaysia mesti akur dan patuh. Malaysia juga harus memberikan layanan kepada pelabur asing antara setara dengan layanan yang diberi kepada pelabur rakyat Malaysia, sama rata dan tiada pilih kasih. Malah hasil analisa pihak Pricewaterhouse Coopers PwC, konsultan yang dilantik kerajaan bagi menjalankan kajian kos dan manfaat ekonomi terhadap Malaysia, mendapati kesan TPPA kepada pertumbuhan ekonomi Malaysia tidaklah terlalu signifikan, hanya menyumbang kenaikan 1.1% KDNK dan kenaikan 0.9% ekspor negara pada 2027. Satu lonjakan yang sangat rendah dan tidak signifikan kepada ekonomi negara yang perlu berkembang pada kadar 5% hingga 7% tahun. Di samping itu, kajian PwC mendapati tiga sektor yang bakal mendapat kesan negatif adalah industri yang menghadapi persaingan yang lebih sangat pasca TPPA, seperti minyak dan gas, minyak sawit dan pembinaan, di mana sektor ini merupakan penyumbang utama kepada ekonomi negara dan dikuasai syarikat Bumi Putra. Manakala tiga sektor yang bakal mendapat manfaat pasaran terbuka di bawah TPPA kelak adalah perniagaan yang berorientasikan ekspor seperti tekstil, komponen otomotif dan elektrikal, elektronik, di mana sektor ini kebanyakannya dikuasai firma Amerika Syarikat dan Eropah. Semua syarikat-syarikat perjanjian adalah ditulis oleh mereka untuk mendapat persetujuan kita. Walaupun kita boleh tidak bersetuju, tetapi tentu sahaja perundingan yang sebegitu besar jangkauannya itu mempunyai agenda tersembunyi oleh kuasa besar. Kerisauan ini adalah berasas apabila meneliti perjanjian TPP yang menyebut tentang satu entiti penyelesaian pertikaian negara, pelabur ISDS, akan memberi kesan dan membuka lebih ruang untuk kerajaan Malaysia disaman dengan alasan keadilan dan kesamarataan. Langkah-langkah perundangan yang terpaksa diakur oleh kerajaan Malaysia apabila TPPA dilaksanakan juga adalah bercanggah dengan prinsip perundangan antarabangsa yang sepatutnya bersifat sukarela dan atas dasar kontrak moral. Ditambah pula ianya nanti akan dikawal oleh undang-undang perdagangan antarabangsa dan mahkamahnya adalah laksana sarang laba-laba. Akhirnya hanya dapat menghukum syarikat-syarikat kecil dan negeri-negeri negara kecil seperti kita. Apakah perjaminan negara besar seperti Amerika yang menjadi anggota boleh mematuhinya dan bersedia diambil tindakan undang-undang yang adil? Adalah lebih berhikmah kita membina gagasan masyarakat madani global bersama negara serantau agenda satu ASEAN terlebih dahulu, dan sesama negara Islam agenda satu ummah dengan konsep kita yang adil dan seksama. Kita bina kekuatan sendiri terlebih dahulu dengan sumber kita, kemudian boleh bekerjasama dengan sesiapa sahaja di seluruh pelosok dunia, timur dan barat. Bukan sahaja terikat dengan pintu TPPA, bahkan lebih banyak pintu yang boleh dimasuki dan dibuka tanpa ikatan dengan sesiapa. Adalah lebih baik diperkenalkan konsep Islam kepada dunia. Setelah kegagalan sosialisme dan tanda kelemahan liberal kapitalisme, di antaranya ialah penyakit muamalah riba, senjata Zionis yang sedang meruntuhkan ekonomi Amerika sendiri. Firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih.
Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggallah saki-baki riba jika kamu beriman. Jika kamu tidak melakukan demikian, bermakna Allah mengisytiharkan perang. Allah dan Rasul menisytiharkan perang terhadap kamu dan melakukan sesuatu yang tidak betul. Inilah kerja tabung keuangan antarabangsa IMF yang dibayangi Zionis, dan inilah juga urusan institusi keuangan yang memangkin TPPA bersama mereka. Maka TPPA adalah ibarat menjadikan negara anggotanya laksana tongkat untuk berdepan dengan krisis ekonomi dan berdepan dengan gagasan kuasa besar ekonomi yang baru, iaitu China, Rusia dan kumpulannya dalam gagasannya, bukan untuk berpakat secara seksama dan adil. Sepatutnya kerajaan kita menunaikan yang wajib terlebih dahulu daripada sumber sendiri, iaitu mengolah hasil bumi kita dengan baik dan bumi putera yang menjadi sumber manusia terbesar, tetapi masih terbelakang kerana program pembangunan manusia yang salah sehingga kaum bumi putera masih ketinggalan walaupun sudah merdeka lebih daripada setengah abad. TPPA tidak mampu menjadikan sumber kita untuk kemajuan kita sendiri, tetapi lebih menjadi khadam atau abdi sekali lagi kepada pihak yang lebih besar dalam konsep ekonomi liberal ini. Pembahagian kelas masyarakat dalam negara kapitalis juga menjadi acuan dalam masyarakat antarabangsa. Mereka sudah membahagikan kepada kelas negara maju dan kumpulan yang dinamakan sedang membangun dalam konsep kapitalis, tetap meneruskan sumber kekayaan berpusing di kalangan yang kaya dan maju sahaja. Dulatan bainal aghnia, mengikut bahasa Quran, berpusing di kalangan yang kaya-kaya sahaja. Sepatutnya negara bekas tanah jajahan ini sedar dan insaf betapa peranan yang zalim daripada negara bekas penjajah sejak zaman mereka memerintah kita secara langsung sehingga lepas dikatakan kita sudah merdeka dan diletakkan dalam bakul bekas jajahan dengan berbagai nama yang disenaraikan dalam negara sedang membangun yang tidak diizinkan bangun sendiri, terus bergantung dengan mereka. Bersamalah kita selaku ahli Dewan Rakyat yang bertanggungjawab ke atas kepentingan negara, menghalang sebarang bentuk campur tangan asing dalam menentukan urusan politik dan ekonomi tanah air dengan menolak usul penyertaan Malaysia ke dalam perjanjian perkongsian Trans-Pasifik ini demi masa depan negara dan generasi akan datang. Saya sangat yakin akan kemampuan kita untuk berdiri di atas kaki sendiri dan bangun dan begitu optimis terhadap kebolehan yang ada di kalangan generasi muda negara untuk mencarak kejayaan di abad ini dan melakar kecemerlangan di masa akan datang mengikut acuan dan kebijaksanaan kita sendiri. Sekian, terima kasih. Ya Muhammad Lu Ranjang.